Baik. Okey. Dia sejak nak menoh dah orang dah. Alhamdulillah. Sejak 2-3 hari ni ustaz, dalam Facebook ke Instagram ke, jadi banyak juga macam perang sabar ustaz. Hak ni kata gini, hak ni kata gini dalam Facebook. Perang dia tu. Ha ni sabar dulu. Jadi perang masalah ada perkara lah. Yang utamanya masalah akad dara terbalik. Ustaz baca dah. Dah baca lagi. Jadi ada orang marah, ada orang kata tak ada asal, tak ada dosa apa pasang dara terbalik. Jadi banyak juga lah orang duk cakap sebelum ni lah. Dia kata kepada angkatan tentera tak ada kerja, makan tidur. Jadi saya gatuh pelda, suruh nyadak sawit. Suruh pergi masuk pelda. Dah usah dengar, baca tak begini? Baca tengok angin-angin gitu lah. Tak dang je nak baca. Sungguh kan tau. Dua dalam kereta gitu. Jadi cerita kok bendera ni ustaz. Baik. Cerita bendera ni dah hukum. Hukum perbuatan kok yang pasang bendera terbalik ni ustaz. Macam seolah macam memberi satu mesej dak comel. Bila orang tengok. Hukum dia guna ustaz. Dia bukan kita baca bendera saja ustaz. Dia semua benda kita kena ada peraturan. Bukan bendera saja. Semua mesti hidup kena ada peraturan. Agama itu sendiri adalah peraturan. The way of life, religious. Kita ikut daripada kita bangun tidur sampai ke tidur semula, kita ikut halal haram, pantang larang agama, nak kita panggil orang itu beragama. Tak ada tempat yang tak boleh, yang boleh buat, tak ada peraturan. Mesti. Di sekolah mesti ada peraturan. Nak masuk sekolah, ikut sir rambut panjang, tak boleh peraturan di sekolah. Kita pergi jambak, nak buat ikut sir, nak lopak atas meja, nak naik itu, dah boleh. Nak buat sendiri, nak ambil sendiri borang dalam meja orang, tak boleh. Kena hormat. Peraturan itu, bila orang buat, wajib kena patuh. Nah, kerana peraturan biasanya dibuat, bukan untuk menyusahkan orang. Begitu juga lah peraturan menghormati orang, menghormati negara, menghormati orang lain. Jadi bendera ni kata ulama-ulama ini lambang kebesaran negara. Jadi rolik-roliknya seluruh dunia negara mana pun dia tidak suka bendera dia dihina. Walaupun negeri yang tidak up to date, negeri macam Afrika dan sebagainya. Kalau kita ambil di Republik Benin, di Mauritania, negeri-negeri orang yang tidak maju, kita sengaja pusing dia ke dia, marah. Pasal bendera itu kehormatan. Jadi perbuatan ambil dia sengaja, lepas tu pusing balik, perbuatan itu sebenarnya meminta supaya kita ajar dia. Sebab dia tak erti. Jadi tolong ajar kat aku ni, aku buat dia balik ni. Jadi orang yang minta dia ajar, dia kena ajar. Dia lagu tu. Sebab tu dia ada Sayyidina Umar. Dia ada Sayyidina Umar, dia ada Nabi Musa. Kalau Nabi Harun aja dia lembut. Nabi Harun ada Nabi Musa, umat dia masalah. Tak boleh nak buat pelik-pelik. Nabi Musa pergi ke Sinai terima wahyu, dia kata ni, Nabi Musa pergi ke Sinai. Tinggal Harun seorang ni. Main kita buat pasal. Masa tu dia buat, Musa Samiri buat lembu. Daripada barang kemah. Akhirnya disembah sampai sekarang lembu. Betul tak? Kenapa? Kerana orang bekeng tak ada. Jadi maksudnya di sini, manusia ni bila tidak diajar, dia jadi kurang ajar. Orang yang kurang ajar ni sebenarnya, kita kena ajar. Itu cara dia. Kalau tidak, dia makin naik atas kepala. Anak kita kalau kita lock, akhirnya susah kita. Jadi dia ajar. Cikgu kalau lock, budak ni buat, tengah nak ngajar, nyamai pelakor ketah atas kepala cikgu, dia lock. Bila lock, akhirnya dah jadi sekolah. Mesti ajar budak tu. Lepas tu dia ada tindakan tertib dan sebagainya. Kita ni sebagai rakyat, mesti yang pertama sekali, mesti kasih kepada negara, kasih kepada bangsa, kasih kepada budaya kita, kasih kepada agama. Bila kita ada kasih, baru kita ada perasaan cemburu. Jadi kalau kita biar tengok saja, akhirnya benda yang sudah nasi sudah menjadi bu. Benda ni tak elok ustaz. Kena ajar, kena ambil tindakan. Mana orang tua kata kalau ayam tak patuh, itik sudu. Sebab tak reti sangat.
Neh, kita, pasal kita lok jadi mua. Neh. Ha, macam budak-budak ah. Lok terbalik abi meja orang. Nah, ha, dia tengok dah anak dia pergi dapur main gelas orang main apa dak kata apa. Patut adik, mari sini. Jangan main gelas kau jatuh pecah. Main duduk sini. Lok bau terbalik abi. Ngegula-gula apa semua. Neh, ha, jadi perbuatan ini kita kena faham, kalau tidak sengaja itu seorang dua. Ni siapa berjujuk-jujuk dera terbalik, ini sudah disengajakan. Tahu tak? Ha, jadi kita kena tegas. Tak boleh dah kita nak main gosok. Akhirnya kepala kita yang pijak. Tapi otak kembur kita. Nak? Rasa-rasanya faham. Okay. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Jadi...